Oke, halo-halo, selamat siang semuanya. Sahabat-sahabat bonsai, penggemar bonsai, juga teman-teman yang hobi bonsai. Ini ada bonsai banyak ya di sini. Ini ground. Ini terkesan rimbun ya. Besar-besar katanya, kita lihat bersama. Apa, Bang? Eh? Oke, sebentar. Ini warungnya ambruk kena angin hujan semalam, diperbaiki. Yoi. Kang, sekarang hari ini. Kopi ya, Bang? Digocek iki. Kayak bener lah. Yes. Patok. Ini memperbaiki ya. Memperbaiki. Warungnya ambruk mergo kena angin mau bengi hujan. Nah, seperti ini. Jadi memegang ini kalau dilepas ambruk. Nah, ini tali seperti ini. Iya, digocek ini. Oh, seperti ini. Nerat. Oke, nih. Ini waru varigata ya, Ki. Waru varigata. Ya, bisa untuk kegiatan ya karena ambruk. Ini. Waru varigata. Ground ambruk kena angin. Cuacanya sekarang tidak begitu apa itu, agak ekstrim ya cuacanya, jadi bonsai-bonsai yang ground itu banyak yang udah ambruk ini. Oke, seperti ini ya, ini lagi membenahi waru yang ambruk. Kita lihat akarnya. Oh, seperti itu. Terus ini kimeng gabungan ya, gabungan kimeng seperti ini ground, dan masih banyak lagi di sana ya, seperti ini. Oke. Tuh. Ini Bali, ini bougainville ya, bougainville juga. Ini berteduh, tempatnya teduh ini ya. Jadi bisa selain bisa berkarya juga buat refreshing ya. Seperti ini, jadi tempatnya teduh banyak sekali. Ini waru Thailand ya, teduh ini. Oke, mungkin teman-teman juga yang ada yang minat mau pesen cangkokan atau apa, silahkan monggo. Saya menghubungi ini. Waru Thailandnya banyak sekali di sini. Nah, ini seperti ini. Besar ya untuk berteduh ini waru Thailand. Ini juga Thailand. Ini kayaknya waru Taiwan atau India. Saya enggak begitu paham. Ini kimeng gabungan. Seperti ini ya jalan-jalannya. Tuh banyak cangkokannya waru. Silakan. Yang minat, monggo, silahkan. Asam Jawa udah membentuk ya. Tuh, udah. Ada gayanya untuk asamnya. Dan ini masih banyak juga seperti ini. Seperti ini. Ah, ini bougainville ya. Bougainville ground. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk apa itu, bahas-bahas seputar bonsai aja ya.
di sini karena di sini banyak sekali. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sehat selalu.